Sementara itu, Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu tidak melihat adanya sebarang isu berbangkit berkaitan pemilihan parti yang akan diadakan serentak dengan Konvensyen Nasional 2023 pada 23 dan 24 Disember depan. Beliau sebaliknya menegaskan Amanah perlu lebih fokus kepada isu melawan fitnah serta sentimen agama dan perkauman yang sering dimainkan pembangkang. Tak ada. Perbezaan pandangan dalam mana parti politik perkara biasa lah. Tapi insyaAllah kita yakin dia akan berlaku pertautan yang baik lah selepas konvensyen nanti. Gagasan utama nak melawan masalah disebut Islam terancam. Melayu terancam. Itu cuma satu sentimen yang dimainkan dan tidak berfakta langsung. Yang ini yang dipercayai oleh orang Melayu terutama sekali. Dan juga termasuk bukan kata anak-anak muda saja, termasuk orang-orang lama pun. Baik itu kita lihat di negeri yang Melayu yang tinggi peratusnya, kita mengalami kekalahan yang agak teruk. Tapi ianya sementara saja. Kita ada masa 4 tahun untuk menerang kembali kepada rakyat soal yang diperangkap minda mereka oleh PAS dan juga PN.